Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali di channel Aris Kilo. Nah oke teman-teman, jadi hari ini rencananya saya mau ke Balikpapan ya, mau cari spare part kendaraan. Sekaligus saya akan membuatkan vlog perjalanan dari Samboja menuju Balikpapan. Jadi biar teman-teman tahu seperti apa kondisi Samboja terkini setelah ditetapkan menjadi bagian dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru ya. Oke, kita langsung perjalanannya. Oke, kita berangkatnya jam 11 siang ya. Oke teman-teman, di depan kita ini ada simpang 3 ya. Dari Samboja, Balikpapan, dan Samarinda. Sedangkan kita mengambil rute ke arah kiri ya, menuju Balikpapan. Dan kemudian di sebelah kanan kita ini ada persimpangan lagi ya. Dan ke arah dalam sana menuju ke Sepaku, yaitu Penajam Pasir Utara, dan menjadi ring 1 untuk pusat pemerintahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru ya. Jadi Istana Presiden dan segala macam berada di Sepaku atau daerah Penajam Pasir Utara ya. Nah oke teman-teman, jadi semenjak ditetapkan menjadi bagian dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru, Samboja jalanannya sekarang makin mulus seperti ini ya. Dan juga sudah lebar, jadi sangat positif sekali dampak dari pemindahan Ibu Kota. Dan ini kita melewati jembatan Pondogong ya. Dan rencananya ini jembatan akan dibuat dua ya, atau dibikin jembatan kembar untuk pelebaran jalan berikutnya. Nah oke, seperti yang teman-teman lihat jalanannya mulus sekali ya, dan juga sudah lumayan lebar. Dan nantinya menurut informasi jalanan ini akan diperlebar lagi ya, menjadi 8 jalur. Bisa dibayangkan ya teman-teman seperti apa lebarnya 8 jalur. Oke, kita stop di depan. Ini ada proyek galian pipa gas ya. Nah, jadi galian pipa gas ini akan menghubungkan Balikpapan, Samarinda, dan juga Samboja ya. Dan bisa teman-teman lihat ya, di kiri dan kanan begitu banyak masih pepohonan. Jadi ini di pinggir jalan raya masih banyak pepohonan, jadi sangat kosong sekali lahan di sini ya. Belum banyak sekali bangunan atau rumah-rumah yang didirikan. Oke, sekarang kita lanjut lagi perjalanannya.
kita berada di kilometer 35 Samboja. Oke, sekarang kita sudah berada di kilometer 34 ya, Samboja. Sudah masuk di kilometer 33. Sekarang kita sudah berada di kilometer 32 ya. Ini sudah masuk di kilometer 31. Lalu kemudian ini sudah masuk di kilo 30 ya. Di sini mulai ramai padat penduduknya.
Oke, ini sudah masuk di kilometer 29 Samboja. Dan di sebelah kanan kita ini ada perusahaan air minum ya, Cleo. Pertama yang ada di Kalimantan. Besar sekali perusahaannya. Sudah masuk di kilometer 28 ya, Samboja. Masuk di kilometer 27. Dan di sini sudah kilometer 26 ya. Sampai di kilometer 25 ya. Di sini merupakan perbatasan antara Samboja dan Balikpapan. Nanti di depan ada tugunya ya. Nah, oke teman-teman, di depan ini ada tugunya, perbatasan antara Samboja dan Balikpapan ya.
Di sini ada Tugu, selamat datang di Kota Madya Balikpapan. Jadi bila kita di belakang ini masih arah Samboja ya. Bila kita menyeberang ini sudah masuk ke arah Balikpapan. Nah, oke teman-teman, ini baterai kameranya sudah mau habis ini ya. Kayaknya nggak cukup untuk merekam perjalanan menuju Balikpapan. Nanti kita akan buatkan lagi video lainnya ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.